hasil karya yang dipamerkan itu sudah sangat bagus, artinya tidak kalah dengan yang lain. Tinggal bagaimana kemudian ini lebih ke masalah manajerial. Semua seni visual itu bisa masuk, tidak ada lagi kemudian bahwa ini seni yang ada di kabupaten dan itu yang di kota, enggak. Pembuka pameran akan dibuka oleh Dr. Andes Simaman Wahyudiana. Saya sangat senang dan bangga bahwa kita punya banyak kelompok yang bisa mengekspresikan seni dan peduli untuk menyemangati teman-teman muda, dan ini juga satu tempat untuk memotivasi anak-anak muda menghindari hal-hal yang tidak baik. Satu waktu izinkan aku kenang masa lalu, masa kanakku yang tiada celah. Ya kan lah.